Kan ketujuh dari Liga 1 akan menyajikan pertandingan seru antara Semen Padang FC melawan Persis Solo. Sementara Persija bertekad bangkit saat melakoni laga big match melawan PSM Makassar. Persija Jakarta mematangkan strategi jelang laga big match melawan PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta malam nanti. Macan Kemayoran bertekad meraih 3 poin setelah gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Pelatih Carlos Peña memberikan perhatian khusus bagi lini serang Persija. Di kubu lawan, PSM Makassar datang menantang Persija tanpa pemain terbaiknya. Penyerang Juku Eja, Nermin Haljeta, cedera setelah membela PSM Makassar di kompetisi klub ASEAN. Total ada 3 pemain PSM Makassar yang harus menepi dari lapangan hijau. Di laga lain, Semen Padang FC akan menjamu Persis Solo di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sore nanti. Tuan rumah Kabau Sirah ingin keluar dari zona degradasi setelah kalah di 3 pertandingan terakhir. Sementara Persis Solo yang hanya 1 tingkat di atas Semen Padang di klasemen BRI Liga 1 datang untuk menyudahi paceklik poin. Maklum saja, Laskar Samber Nyawa selalu kalah di 2 pertandingan terakhir mereka. Tim Liputan melaporkan.